Ramen Zero jadi supir bus. Pada suatu pagi yang cerah, Ultraman Zero sedang melamun di depan rumahnya. Aduh, gara-gara dunia sudah damai, aku jadi gak punya kerjaan lagi deh. Gawat nih, aku harus segera mencari pekerjaan daripada harus nganggur. Tapi aku bingung nih, aku harus kerja apa ya? Ah, mending aku tanya sama Ultraman Orb aja. Nike Mobil. Halo teman-teman semuanya, welcome back to my channel bersama saya Krisna Sugilar. Oke guys, di video kali ini kita akan memainkan kembali game GTA San Andreas Diom lagi teman-teman. Nah guys, di video kali ini kita akan memainkan Diom Ultraman Zero ya. Oke guys, sebelum kita mulai videonya, jangan lupa untuk like dulu video ini, jangan lupa juga di subscribe, nyalakan notifikasi bellnya supaya aku lebih semangat lagi dalam membuat videonya setiap hari. Oke, okay lah guys, kita langsung naik saja ke mobil. Kita akan menemui Ultraman Orb teman-teman. Oke, kita akan pergi menemui Ultraman Orb teman-teman. Let's go. Geng, kita akan belok ke kiri depan. Hup, woy, minggir woy. Waduh, malah nabrak cuy. Oke guys, jadi video kali ini ceritanya si Ultraman Zero mau mencari pekerjaan teman-teman. Karena si Ultraman Zero menganggur guys, akibat dunia sudah damai ya teman-teman. Yang artinya di sini gak ada monster lagi teman-teman ya. Waduh, oke lah guys, kita langsung ke sini. Kita akan menemui Ultraman Orb teman-teman, dan disinilah Ultraman Orb berada. Nah itu dia guys, Ultraman Orbnya guys. Kita langsung belok ke sini. Oke, mundur, maju. Oke, itu sampai. Bro, kamu sibuk gak? Kata si Ultraman Zero. Enggak nih, lagi nyantai aja. Kenapa emang? Kata si Ultraman Orb. Bro, ada kerjaan gak buat aku? Aku bosan nih nganggur mulu, kata si Ultraman Zero. Waduh, kamu punya pengalaman apa dulu nih? Kata si Ultraman Orb. Paling aku bisa nyetir mobil. Oke, si Ultraman Zero bisa nyetir mobil ya. Kalau gitu coba aja jadi supir bus, katanya ada lowongan tuh. Waduh, ada lowongan guys. Wah, yang bener bro. Lokasinya di mana tuh? Kata si Ultraman Zero. Lokasinya di terminal dekat bandara. Coba aja lu kesana, kata si Ultraman Orb. Wah, oke bro, makasih infonya, kata Ultraman Zero. Oke guys, kita akan pergi ke bandara ya teman. Iya, sama-sama bro, kata Ultraman Orb ya. Oke, kita akan pergi ke terminal bus di bandara. Oke, kita akan pergi ke terminal bus di bandara. Kita akan let's go teman-teman. Ngeng, kita pergi ke bandara ya teman-teman. Semoga saja si Ultraman Zero mendapatkan pekerjaan baru di sana ya. Oh, malah nabrak cuy. Oke, kita langsung belok ke kanan, lurus, dan di sana adalah bandaranya teman-teman. Oke, kita akan belok lagi ke kanan di sini. Ngeng, cikit. Oke, selanjutnya kita akan pergi ke sebelah kiri ya, di sini ya. Oke, kita akan belok ke kiri di sini guys. Nah, kita akan ke sini dan kita pun sampai di terminalnya teman-teman. Nah, ini dia guys terminal busnya. Wow, lihat guys, banyak banget bis-bisnya ya. Oke, kita berhenti di sini teman-teman. Udah ada polisi guys, tungguin dulu ya. Nanti kita ditilang. Oke, kita sampai teman-teman. Samperin bosnya. Oke, kita akan samperin bosnya teman-teman. Wah, ngomong-ngomong ini lah guys. Ini dia guys, terminal busnya guys. Waduh, aku pengen lihat-lihat dulu ya. Waduh, ini nama busnya Bus Subur Jaya teman-teman. Keren juga ya guys ya. Nanti kita akan jadi salah satu supir bus yang ada di sini teman-teman. Wih, mantap jiwa teman-teman. Keren keren keren. Oke guys, kita akan temui dulu bosnya ya. Ke sini. Selamat siang, ada yang bisa saya bantu? Siang Pak, saya dengar di sini lagi dicari supir bus baru ya, kata Ultraman Zero. Ya betul, apa kamu ingin melamar di sini? Kata si bapak itu. Iya pak, saya berminat jadi supir bus di sini. Oke deh, kalau begitu saya akan tes kamu dulu ya. Oke pak, saya siap, kata Ultraman Zero. Oke guys, Ultraman Zero bakalan dites dulu. Kalau begitu kamu antar para penumpang ini ke terminal di kota ya. Oke guys, kita harus mengantar para penumpang ini ke terminal yang ada di tengah kota teman-teman. Baik pak, saya siap, kata Ultraman Zero. Oke guys, kita akan antarkan para penumpang ke tengah kota ya. Ke terminal yang ada di tengah kota teman-teman.
antar para penumpang ke terminal tengah kota. Oke, kita sudah naik ke busnya teman-teman. Wih, keren banget ini busnya guys. Bus Subur Jaya teman-teman ya. Oke, kita berangkat teman-teman. Kita parkir dulu ya. Hati-hati. Oke, kita maju. Ngeng, kita lewat sini teman-teman. Ngeng, kita ke sini. Kita langsung masuk ke jalan raya ya. Oke, kita ke sini teman-teman. Kita lurus. Kita memasuki jalan tol teman-teman. Oke guys, kita akan menuju ke tengah kota untuk mengantarkan para penumpang ini teman-teman. Wah, ini busnya keren banget ya teman-teman. Lihat, free wifi juga. Waduh, itu ada polisi. Ada polisi nabrak itu guys, pembatas jalan guys. Waduh, parah banget. Oke guys, kita akan turun di sebelah sini. Nah, kita akan lewat ke sini. Lalu kita ke bawah lagi teman-teman. Oke, kita bukan ke sini, satu arah ya. Oke, kita akan malah nabrak. Gimana sih malah nabrak ya teman-teman, parah banget. Oke, kita ke sini teman-teman. Kita naik ke sini. Waduh, lampu merah, kita terobos aja lah guys ya. Parah banget ini supir busnya, gimana sih ya. Waduh, aduh, ini ada yang lagi konvoy guys. Aduh, lihat. Aduh, para pengendara motornya menghalangi teman-teman. Mereka lagi pada konvoy. Woi, minggir woi. Waduh, parah banget mereka ini guys. Oke guys, kita lurus di sini. Dan kita pun hampir tiba di terminal bus tengah kota teman-teman. Ngeng, kita belok ke sini. Dan itu dia guys, kita sudah sampai di terminal bus tengah kota. Yeay. Akhirnya Ultraman Zero pun berhasil mengantar semua penumpang dengan selamat. Oke. Selamat, Anda telah lulus tes yang saya berikan. Mulai sekarang Anda diterima jadi supir bus di sini. Wah, beneran Pak. Terima kasih banyak Pak, kata si Ultraman Zero. Ya, sama-sama. Kerja yang semangat ya, kata si bapak itu. Siapa? Kata Ultraman Zero. Oke guys, akhirnya Ultraman Zero berhasil juga ya. Akhirnya sejak saat itu Ultraman Zero diterima jadi supir bus Sinar Jaya. Tamat. Oke guys, sekian dulu ya video kita kali ini. Jika kalian suka jangan lupa dukung, like, comment, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. See you, bye-bye.